Saya perhatiin burung tuh. Aduh, burung tadinya nggak keluar show ketika saya pantau. Tapi dia punya durasi. Durasinya enak, volume kenceng. Ya, dari situ lagu ya enak juga. Ya wis lah, tak poles-poles. Jadi gitu kan, ini saya baru. Si Pak SR sendiri ke lapangan PNM udah berapa kali? Udah dua kali. Dua kali? Ini kali kedua. Yang dulu? Yang dulu saya bawa minion. Juara? Juara ke satu sama Oh, udah gak kejuangkan. Untuk Tidak, minion ya. Dan ini yang luar biasa kan dia? Dulu muda? Masih muda. Masih 1 tahun 13 bulan lah. 14. Pastol, belum amrol dari belum amrol. Iya. Dua kali main bro. Yang pertama main di kelas muda, yang kedua main di kelas dewasa. Mencolok burung tuh dia mencolok. Ya karena kita lihat ya. Tapi pada akhirnya ketika jual 1, 2, 3 nominasi isu hak juri. Cuma yang pasti terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah di depan. Taruh di depan ya. Sama di taruh depan dulu. Apapun nah, yang terjadi, yang gede, dan juri, dan kita taruh di piringnya WC di tadi. Kendil, belanja atau punya sendiri awalnya? Belanja. Tidak punya ternak kamu? Kalau ternak kan ada, mastering kita juga punya. Namanya mastering Asifa. Mastering Asifa, berapa pagi sebulannya kalau kita mau sekolah? 400 ribu. Ya. Ini yang termurah sih sebetulnya, harganya kan antara 400 sampai 500. Ya karena kita menjalin persaudaraan, Jom. Mungkin gara-gara di Majalengka bro, kalau beliau tinggal Jabodetabek mungkin ikut dari 500. Walaupun bagaimana kan beda auranya dong, Pak. Saya ya. Terus gini, kemarin kita ambil dulu belanja. Siapa yang mantau? Saya. Sendiri sama Jokowi. Ini itu kan itu. Oke, nama siapa? Jaki. Jaki, hobi burung. Tahu burung ini bagus, yang jelek tahu. Tahu kelas berapa sih sekolah? Kelas 1. Sekolah yang pinter. Biar nanti di sini kayak ayahnya, main burungnya biar asli kita. Ya kan? Ini kan ayahnya baru 3 jokinya, nanti kita sekampung. Kita ajak bawa. Jadi jadi ya. Kan dia dulu belanja berapa? Dulu belanja ya, namanya di Lakberan ya, itu sekitar 15 juta. Udah bikin calo belum? Belum, di luar calo 15. Saya perhatiin burung tuh. Aduh, burung tadinya nggak keluar show ketika saya pantau. Tapi dia punya durasi. Durasinya enak, volume kenceng. Ya, dari situ lagu ya enak juga. Ya wis lah, tak poles-poles. Jadi kan saya baru 3 bulan dari ini. Keistimewaan kendil menurut satu, dia punya volume yang kencang. Menurut dua, punya durasi. Terus yang ketiga itu punya suara keluar mental. Memang hari ini
Iya. Ya itulah namanya permainan. Kita lihat dan semua pun menyaksikan. Karena kalau menurut saya lah, jadi pada ngapain tugasnya? Ini bisa kita bantu dulu. Ya bantu-bantu, asisten. Asisten? Kita mempunyai ternakan, kita punya mastering, jadi kita bagi-bagi tugas. Halo, untuk setting lapang, setting event, saya sendiri langsung. Ini bagian ternak, namanya Melon. Ya. Ini yang paling setia. Oh, paling setia, bro. Lu nggak setia, lu kalah dong sama Melon. Nah, lu. Ini yang paling setia. Fokus ke burung gitu kan, suka maupun duka kita bersama gitu kan, kita bertukar pikiran gitu kan, dan alhamdulillah kita ketemu di jalur happen. Oh iya. Ini semangka gimana? Ini Zoki dari Cirebon. Oh Cirebon. Baru masuk Asipa. Baru masuk. Kalau kan Melon ini semangka ya? Ya. Gimana? Baru masuk Pak. Gimana? Bos Zenal orangnya seperti apa? Ya, luar biasa. Pengertian burungnya, memahami. Karakter burung. Iya. Bisa tukar pikiran juga, memajukan burung-burung yang ada. Gitu ya? Iya. Nah ini, Pak Ji. Ini Melon, semangka, nih alpukat. Ya, itu alpukat. Ini fungsinya untuk membantu ke semua. Oh. Jadi kita ini udah beres. Nih yang alpukat ini ngebantu yang lain. Oh. Jadi sebat bagian umum. Ya, bagian umum. Kabag umum. Kembali kita ke kendil. Ya. Istimewanya udah, kelebihannya udah. Enggak mungkin dong enggak ada sisi minusnya. Ada enggak sisi minusnya? Minusnya ketika dia capek, ketika dia udah hiper ya mainnya, itu kadang ada ngeban tak. Tapi nggak ring bunyi, cuman ngambil napas tak. Paling dalam satu sesi itu paling ngeban dua kali masih dalam hal yang wajar. Ya. Karena ngeban itu kan sebetulnya tidak mengurangi poin bro. Jadi kecuali memang ngeban terus bunyi. Tapi jarang sekarang mulai seperti itu. Itu kan sebetulnya overbirahi. Yeah. Tapi itu masih hal kewajaran dan luar biasa. Matiin aja. Belanjanya 20 juta pasti 15. Banyak penawaran. 15 yeah. Belum calo. Kan udah sering juara, yeah. Pasti ada penawaran nih dari orang-orang lain. Penawaran banyak. Sampai detik sekarang belum sesuai, belum pas dengan harga saya. Maunya berapa? Saya pengen ini Maya 150 tak jual. 150 apa itu mahal? Tergantung pemahaman kita, tergantung pengertian kita dalam suatu kompetisi kebayang. Pernah heboh transaksi kan miliaran. Betul. Ada kan? Betul. Boleh dong kendiri ikut. Nggak usah sampai miliar lah, 150 juta. Nanti Bos Zenal ya, bolehlah kontak-kontak ya. Mungkin nanti di deskripsi video akan kita sematkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya. 085-353-915-999. Langsung ke saya. Langsung ya. Sekali lagi diulangi. 085-353-915-999. Sebelum kita tutup video ini, kita bahas kendil lagi. Rawatan hariannya seperti apa? Rawatannya simpel. Jangkrik cuman 88 hariannya. Dalam satu minggu masuk umbaran dua kali. Satu minggu umbaran dua kali. Ketika diumbar satu hari full diumbar. Dari jam 9 sampai jam 2. 9 sampai jam 2. Ya. Itu umbarannya berapa meter? 8 meter. 8 meter cukup panjang. Biasanya kan kita mengikuti arah matahari nih. Ada yang bagian panasnya, ada yang bagian teduhnya.
seperti itu apa? Seperti itu. Iya. Jadi separoh kena matahari, kena matahari separoh ya, ya adem. Teduh. Ya, gitu. Teduh. Nanti tinggal pilih kan. Dia itu burung tipikal aktif. Oh. Tidak dikepar pun dia aktif ya. Mondar-mandir sendiri gitu. Kalau udah dia capek, mangga paling diam di yang teduh. Penjemuran mandinya seperti apa? Penjemuran itu cukup 1 jam saya jemur. Setiap hari? Setiap hari. Pagi hari? Iya, pagi hari. Dari jam 6 sampai jam 7 atau? Ya, dari jam 7 sampai jam 8. Oh, pagi. Itu udah 1 jam kita jahit, kita angin-anginkan. Nanti setelah itu jam 9 kita udah kerodong. Hariannya ada ekstra puding nggak? Ekstra puding cuma jangkrik aja. Hariannya? Hariannya. Nah, kalau kita mau lomba? Nah, itu setelan lomba. Hmm? Kita paling nambahin porsi jangkrik aja. Porsi jangkrik. 10-10, Om. Enggak pakai yang lain. Enggak pakai yang lain. Segampang itu. Ya paling eksekusi di lapang pakai ulet. Oh ya 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 ya. Biasanya sih 2 sesi atau 3 sesi. Ya, biasanya ini 3 sesi mau naik itu udah harus masuk ulet. Barusan disampaikan betapa sederhana peralatan kendil, dan ini burung muda potensinya masih luar biasa, masih bisa panjang. Kalau masalah durasi, volume, saya menyaksikan 2 sesi itu layak di 150 juta, mungkin bisa saja lebih karena memang didukung dengan materi yang luar biasa. Bisa kurang lagi atau mungkin nanti ke depannya justru bisa tambah harganya. Yang pasti Bang Bosenal tadi sudah menyampaikan harga, nomor telepon. Silakan aja dikontak ya. Mau dites dimanapun saya yakin siap. Siap. Kita siap berangkat ke manapun yang diinginkan konsumen. Weh, bahaya. Dan ternyata ada penangkaran. Ada ternak. Ya. Jualan anakan juga? Ada. Kita jualan trotolan, ada pastol juga. Harganya berapa yang trotol? Trotol ya, kita mah jalin saudara aja. Aduh. Gitu kan, di angka 2 juta sampai ya. 3 juta paling. Pastol? Pastol ya di angka 5 juta paling. Yang sudah sedikit-sedikit dites di lapangan? Ya sekitar 5 juta, 6 juta. Masih terjangkau. Ya, tapi kita tanggung jawab itu burung, kita sortir dulu gitu kan. Yaitu yang kesortir kita sajikan kepada pembeli. Catat gitu kan. Bro, bagaimana kepuasan pelanggan kita, bisa moncer ini menjadi kepuasan kan? Ya, kita karena tetap menjaga kualitas, Om. Kita satu cari persaudaraan. Iya. Kedua kita nama kita dipertaruhkan di situ. Iya. Ya, ketiga ya kita kalau jual burung kita harus tanggung jawab, betul. Makanya di poin ketiga itu saya di poin kedua harus selektif. Ya. Kita ngasih burung itu ya udah hasil sortiran kita, insya Allah kita ini prospek, tergantung kepada perawatan dia. Ya. Kalau dia perawatannya konsisten dan lain sebagainya, insya Allah bakal muncul. Jadi Bosenal bisa sharing lah ya. Ya. Mm-hmm. Karena kita punya trotolan dan pastol, terutama pastolnya yang umur 8 bulan sampai 1 tahun udah kelihatan di lapang gitu kan. Udah banyak bermunculan dan bergala tingkatan. Iya. Ini harga segini, indukannya ini, ya. Gitu kan? Kira-kira nanti seperti apa? Seperti ini, ya. Nih bapaknya ketika dulu main seperti ini, ada kurikulum vitae-nya, gitu ya. Kan? Ada kurikulum vitae-nya. Ada. Indukan ada. Video-video istilahnya bapaknya ketika digantangan ada. Iya, komplit gitu kan. Lah dokumentasi mah ya. Dokumentasi kita siap dipertanggungjawabkan. Ada terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ini barangkali ada tambahan dari rekan-rekan silahkan. Boleh. Siapa yang mau ini? Ayo. Semoga dengan seringnya orang-orang dari Majalengka main di lomba-lomba besar menjadi motivasi untuk kicau mania Majalengka tersendiri. Majalengka is back, Wani, lomba besar. Wih, bahaya. Pokok nama. Hmm.